Perjuangan Weni Aryani yang tidak kenal lelah agar putrinya yang kini berusia 8 tahun untuk mendapatkan hak nafkah dari Rezky Aditya yang diklaim sebagai ayah biologis putrinya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Dalam agenda persidangan kemarin, Weni pun menghadirkan saksi-saksi seperti ibundanya dan juga mantan rekan kerjanya. Benarkah keduanya kompak menyebut Rezky adalah ayah dari anak yang dilahirkan Weni 8 tahun lalu? Lantas seperti apa reaksi Weni saat Rezky tidak hadir di persidangan? Di tengah resistensi pihak Rezky Aditya atas gugatan Weni Aryani, Weni pun juga berencana untuk meminta hakim agar dilakukan tes DNA sebagai solusi terakhir jika pihak Rezky masih saja ngotot tidak mengakui gugatannya. Lantas benarkah pihak Rezky menolak permintaan untuk dilakukan tes DNA? Apa alasan penolakan dari pihak Rezky? Saat Weni Aryani tetap berjuang untuk mendapatkan hak nafkah untuk anaknya, Rezky Aditya justru asyik menikmati liburan bersama Citra Kirana dan juga anak mereka ke Bali. Seperti apa kemesraan dan juga keromantisan serta keseruan mereka di Bali? Pemirsa, bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan Weni Aryani untuk mendapatkan hak nafkah atas anaknya yang kini sudah berusia 8 tahun dari Rezky yang diakuinya sebagai ayah biologis putrinya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Kemarin, sidang pun kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Dua saksi yang dihadirkan oleh pihak Weni dalam sidang kemarin yaitu ibundanya sendiri dan juga mantan rekan kerjanya. Keterangan mereka pun juga kompak jika ayah dari putri yang dilahirkan Weni adalah Rezky Aditya. Tapi bukti apa yang mereka sodorkan kepada majelis hakim? Benarkah pihak Rezky yang hadir diwakili pengacaranya meminta bukti atas klaim dari kedua saksi Weni tersebut? Waktu Weni pulang dari Eropa, dari London,
waktu pulang dari London ada rumah di radio sana. Ke Eropa sama siapa? Ya? Ke Eropa sama siapa? Sama temannya. Bukan sama Rizky. Oke, lanjut. Ya. Terus? Yang ketiga saya di rumah Pondok Indah. Bertemu langsung? Ya. Rumah Pondok Indah itu rumah siapa, Bu? Rumah Weni. Rumah Weni. Ngapain dia ke situ, Bu? Mau lihat anaknya. Oh, itu sudah lahir? Ya. Ada anak? Ya. Laki-laki perempuan? Perempuan. Memang benar yang terjadi, apa yang saya katakan di ruang sidang itu emang omongannya sesuai dengan yang saya lihat dan benar. Kalau logikanya begini lah, tidak mungkin saya bawa teman lelaki kalau saya sudah bersuami, itu aja sih. Tapi soal dokumen, saya bisa buktikan. Tapi kalau ini mungkin nafkah sejauh ini? Tidak pernah ada nafkah dari Reski, setitik kuku pun tidak pernah ada. Mama itu kan melihat dan menyaksikan sendiri kedekatan saya dengan Reski gitu kan. Dan saya setiap saksi saya tidak mau memaksa. Artinya saksi itu memberikan kesaksian dari dalam hatinya. Karena melihat kepentingan anak saya. Balik lagi semua ini untuk kepentingan anak saya, bukan kepentingan saya gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya mama mau gitu kan, mau menjadi saksi untuk cucunya lah terutama. Di sini menjadi saksi karena cucu saya. Anak saya bersalah. Tapi cucu saya tidak salah, dia tidak berdosa. Itu yang saya perjuangkan karena harus mendapatkan hak. Ketidakhadiran Reski dalam sidang kemarin dan sidang sebelumnya rupanya tidak menjadi masalah bagi pihak Weni. Sebab meski Reski tidak hadir, ada pihak pengacara yang mewakilinya. Tapi menurut Weni, akan terlihat lebih gentle jika Reski sendiri turut hadir di persidangan. Mana, Pak? Selama ini tidak pernah datang, kenapa, Pak? Iya, Pak. Boleh sedikit tanggapannya, kenapa hari ini tidak datang, Pak? Sudah diwakilkan dengan kuasanya. Tapi kabar sendiri gimana, Pak? Ya, nanti ya, tunggu putusan. Oh, kalau masalah Reski tidak hadir, itu sudah biasa, kan, ya? Dan memang untuk berdata, kan, ini bisa diwakilkan. Jadi gak ada masalah sih. Cuman lebih gentle buat saya kalau dia hadir. Cuman lebih gentle buat saya kalau dia hadir. Menghadirkan dua orang saksi termasuk ibundanya sendiri dalam persidangan untuk mendapatkan hak nafkah kemarin. Benarkah Weni masih menginginkan agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan benar tidaknya jika Reski Aditya adalah ayah biologis dari putri yang ia lahirkan 8 tahun lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sidang lanjutan gugatan perdata Weni Aryani terhadap Reski Aditya kemarin terkait status putrinya yang berusia 8 tahun berjalan dengan lancar meski tanpa kehadiran Reski. Ya, hadirnya ibunda Weni dan juga mantan rekan kerjanya sebagai saksi menunjukkan betapa gencarnya Weni agar bisa mendapatkan pengakuan Reski sebagai ayah atas putri yang ia lahirkan 8 tahun lalu. Ketika pihak Reski terkesan membentengi diri dan menolak sebagai ayah biologis, Weni pun justru meminta hakim agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan gugatannya. Tapi, apakah permohonan dilakukan tes DNA tersebut akan berhasil? Saksi-saksi yang kami hadirkan sudah mengkonfirmasi bahwa sejak si KK itu dilahirkan sampai dengan saat ini memang tidak ada campur tangan dan bantuan yang dilakukan oleh KK yang itu menjadi kebutuhan dan hak anak. Jadi tadi putusan sela itu kami hadirkan untuk memerintahkan kepada hakim agar dilakukan tes DNA.
Ya, tapi karena itu hanya sebatas apa yang sudah kami sampaikan, maka selanjutnya tergantung hakim bagaimana dia mau menyikapi persoalan ini. Dengan harapan tes DNA itu kan nanti bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh si pihak tergugat. Pihak tergugat kan tadi nanya, Anda tahu dari mana kalau ini anaknya Keke? Gitu ya kan? Apa buktinya? Itu yang dia berusaha tadi untuk mengcounter. Apa buktinya? Dilihat nggak dengan mata kepala sendiri? Nah, bagi kami itu sebenarnya bisa dipatahkan apabila tes DNA ini dilakukan. Kalau dari pihak kami pasti akan terus mengajukan. Kenapa? Karena titik ujung dari gugatan materi ini adalah tes DNA. Itu yang bisa membuktikan semua. Jadi ya, kalau tidak salah kenapa mesti takut sebetulnya ya? Tingginya semangat Weni untuk meminta hakim agar dilakukan tes DNA sebagai penentu akhir dari perkara ini justru kabarnya mendapatkan penolakan dari Reski Aditya. Pengacara Weni juga mengungkap jika pihak Reski menolak untuk melakukan tes DNA entah karena alasan apa. Di tengah sikap pihak Reski yang demikian, Weni pun tetap akan berjuang untuk mencari tahu siapa ayah dari putri yang ia lahirkan. Iya, dari awal memang mereka tidak mau. Alasannya karena apa? Nah, kalau untuk alasannya saya tidak tahu, secara pastinya tidak tahu. Tapi yang pasti mereka memang tidak mau. Dari awal memang mereka tidak mau untuk melakukan tes DNA. Dari awal memang mereka tidak mau untuk melakukan tes DNA. Dari awal kasus saya bilang bahwa kelak Keke akan melihat perjuangan saya untuk mencari tahu siapa ayahnya gitu kan, membuktikan kepada Keke. Apapun hasilnya, kita kan punya bos yang lebih besar ya. Kita punya kekuatan yang lebih besar. Saya masih akan legowo apapun hasilnya, itu aja. Kuatnya keinginan Weni meminta hakim agar dilakukan tes DNA sebagai jalan terakhir. Benarkah Reski justru asyik berlibur ke Bali bersama Ciki dan anaknya? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tengah gencarnya perjuangan Weni untuk dilakukan tes DNA, apakah benar Reski Aditya adalah ayah biologis dari putrinya? Di saat yang sama, Reski justru tampak asyik liburan ke Bali bersama Ciki dan anaknya. Berbagai tempat wisata di Bali mereka datangi, seperti di pantai. Dan mereka pun banyak menghabiskan waktu bersama. Suka banget nih main pasir. Hey. Eh. Mana dong? Yang. Suka banget ya. Anak pasir apa anak pantai? Pasir di kemukain. Kebalik, Mas, kebalik ini. Nah. Kamu selfie gini. Dari video yang diunggah ke sosial media, terlihat Reski dan Citra Kirana terbuai dalam kemesraan dan juga keromantisan pada momen liburan di Bali. Tidak terlihat guratan kecemasan di wajah Reski dan Ciki yang menunjukkan ada masalah sedang menghampiri keluarga mereka. Akan tetapi, justru kebahagiaan dan juga keceriaan serta kasih sayang yang terlihat pada mereka berdua.
Halo. Tuh. Kita lagi mau kasih makan rusa di Bali Zoo nih. Jadi langsung kok di sini rusanya dilepas. Ah, namanya cantik kayak warnanya. Kartini. Aman ya? Galak. Gak galak kok. Hah? Dia gak galak kok, benar ya? Mungkin setinggi ini. Eh, gak galak tapi masa sih? Udah enggak. Gak apa-apa, tunggu sebentar saya keluar dulu biar gak kelihatan. Enggak mau mas, takut. Gak apa-apa, aman. Saya dampingi di sini ya. Saya dampingi di sini. Oh iya, iya. Ah, good. Dia anteng aja dia naik nanti, jadi gak akan kayak meraung seperti itu. Turunin dikit. Kartini. Tar, ayo di atas. Oh. Oke. Di rumah ada Kartono. Kartono Yohana. Mantap. Gak kelihatan ih. Kita lagi mau main jet ski. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.